di mana di babak yang pertama tadi Santos FC unggul sementara 2-0 atas V Arnhem yang dicetak oleh Van den Belt di menit 16 dan Ives di menit 34. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke kick off babak yang kedua. Nice, Ives. Nice sekali. Freeman. Balik kepada Freeman. Vidovic. Trosnan. Biro. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan kita akan mengganti Anderson oleh Burrow. Freeman ke depan kepada Drive. Drive melebar. Nice. Shooting saja langsung. Tendangan yang masih melebar tadi. Drive. Kiper maju ternyata guys. Main di kita kabur up. Baik sekali. Drive. Sayang sekali tadi sudah ditahan membentuk istar gawang. Hampir saja berubah menjadi 3-0. Umpan silang. Baik sekali. Drive shooting lagi. Umpan-umpan yang diberikan sangat baik kepada Alex Drive. Ini dia umpan silang. Masih melebar di mistar gawang guys. Dicip saja tadi bola Van den Belt. Sayang tidak mengarah ke dalam gawang. Rostra mengajukan coran case. Drive. Shooting drive. Hampir saja tadi Drive cetak golnya yang kedua atau yang ketiga guys. Dan pertandingan pun selesai di mana Santos FC menang 2-0 atas Van Arnhem. Dan untuk man of the match kali ini yaitu Van den Belt. Oke guys, itu saja pertandingan antara Santos FC melawan Van Arnhem. Jika kalian suka dengan game Dream League Soccer ini, langsung saja di download di Google Play Store ataupun App Store. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe.